Dalam novel Itachi Shinden, diketahui bahwa Danzo dan Hiruzen merubah catatan angka umur Itachi dengan menambahkan setahun umur dari yang awalnya 12 tahun menjadi 13 tahun. Alhasil ia dapat menjadi ketua di tim Anbu, karena persyaratan menjadi ketua Anbu adalah berusia minimal 13 tahun. Jika kita melihat kasus Itachi ini, maka tidak terbayang, bocah di usia yang sangat muda mampu menjadi ketua tim Anbu di usianya yang menginjak 12 tahun, dan mengalahkan umur rekan timnya yang umumnya lebih tua darinya. Itachi memang anak yang jenius dan unggul jauh dari anak-anak seusianya.